Halo guys, kembali lagi di channel Avril Craft. Dan oke guys ya, jadi di video kali ini aku akan bermain Minecraft lagi cuy. Dan ya, di video Minecraft kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat Minecraft kita menjadi lebih colorful cuy. Dan ya, ini Minecraftnya tuh menjadi lebih berwarna, menjadi lebih cerah ya cuy ya. Dan ya, jadi nggak seperti biasanya kan agak gelap gitu, jadi ini agak menjadi lebih cerah dan sangat enak dilihat ya cuy ya. Dan oke, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya cuy ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita let's go ke videonya cuy. Oke guys ya, jadi caranya itu sangat gampang banget cuy ya. Jadi kalian tuh hanya perlu mendownload yang namanya resource pack cuy. Ya resource packnya ini aku udah sediain linknya di deskripsi video ini cuy. Kalian tinggal download aja dan pokoknya sangat gampang banget downloadnya cuy. Nah kita ke global resource, nah terus kita ke my pack, nah terus kita ke, nah ini cuy, namanya adalah saturation pack cuy. Ya ini for MCPE aja yang maksudnya versi 1.16 ke atas cuy. Dan ya aku di sini pakai versi 1.16.200 cuy. Dan oke, langsung aja kita waduh pasang ya. Nah, kita pasang di sini. Nah, ini kan udah kepasang cuy. Nah, ini nama kreatornya adalah Reflect MC aja 2. Nah, aku nggak tahu nih siapa. Apa youtuber siapa, aku nggak kenal cuy. Oke, tapi yang pastinya nama kreatornya ini kalian tinggal kalau mau mampir silakan aja cuy ya. Oke guys ya, untuk bagian awalnya ya, tampilan awalnya tetap seperti ini cuy, nggak ada perubahan. Tapi nanti perubahannya tuh waktu kita masuk di gameplaynya atau di worldnya ya. Dan ya kita langsung aja di sini klik play aja. Nah terus kita create new world ya, seperti biasa kalau nggak salah guys, apapun itu kita harus create new world ya cuy ya. Tapi kita di sini pencet oke, modenya kita kreatif aja cuy, karena agak biar lebih gampang gitu nge-showcase-nya ya. Dan ya untuk koordinatnya ya selalu lah, terus kita akan create aja cuy. Ini lama amat bayangkan, ini lama betul sumpah cuy ya. A few moments later. Oke guys ya, sekarang aku sudah berada di world-nya ya. Dan ya kalian pasti lihat di sini peta tampilannya udah sangat berbeda sekali dari Minecraft yang aslinya cuy. Ya jelas lah, karena udah dipasang yang namanya resource pack saturation pack cuy. Ya ini sangat ringan banget dah. Pokoknya RAM 1GB masih bisa cuy. Dan ya di sini untuk grass block-nya tuh seperti ini cuy, lebih terang gitu ya kan. Gak kayak blok yang biasanya, blok yang dari Minecraft-nya langsung itu kan kayak gelap gitu cuy. Ya karena ini ditambahin saturation-nya cuy. Apa kok lebih menjadi lebih colorful. Nah, seperti itu cuy. Dan ya untuk bagian airnya tuh seperti ini. Waduh, itu kan tuh seperti ini ya. Ya menjadi lebih jernih juga tuh, menjadi lebih colorful ya. Oh my god, ada villager cuy ya. Kebetulan banget di sini ada villager, dan kita lihat di sini desanya menjadi lebih terang gitu ya. Aku suka banget dah. Terus untuk tanamannya seperti ini cuy. Dan ya kita akan mencoba menjadi malam hari cuy. Apa yang terjadi jika malam hari ya kan. Oke guys ya, jadi untuk bagian malam hari, pada saat malam hari tuh penampilannya menjadi seperti ini cuy. Tuh kalian bisa lihat di sini agak menjadi lebih terang ya, nggak kayak biasanya tuh agak-agak gelap gitu ya. Ini aku suka banget sih ya sama saturation pack ini. Kalian saturation pack ini ya membuat Minecraft kita menjadi lebih colorful cuy. Ya gigi banget deh pokoknya cuy ya. Oke, mungkin kita akan ke bawah ya. Kalau misalnya di dalam kegelapan itu kayak gimana cuy? Kita akan coba gali-gali sini apakah tetap gelap atau akan terang cuy ya. Jadi di sini oh iya seperti ini cuy. Kalau di dalam gua atau di dalam kegelapan ya sama aja sih, cuma agak lebih terang-terang dikit lah pokoknya cuy ya. Dan kita akan naik ke atas lagi, dan kita akan menjadikan siang lagi ya cuy, agar enak untuk di review cuy. Anjay. Oke, aku penasaran, mungkin kita akan masuk ke dalam air ya, ke dalam sungainya maksudnya cuy ya. Kita akan
masuk ke paling bagian bawah sungai, apa yang terjadi ya? Ya seperti ini coy, airnya ya sama aja, cuma ditambahin saturation pack, saturation ya, colorfulnya agak ditambahin gitu. Apa sih saturationnya tuh agak ditambahin coy, itu agak menjadi lebih jernih coy, anjay ya kan. Terus aku penasaran guys, kalau misalnya saat hujan tuh kayak gimana coy kondisinya saat hujan ya kan. Nah ya keren ya kan. Nah seperti ini ya coy, kalau hujan tuh seperti ini coy, langitnya tuh agak-agak gelap gitu ya. Gak kayak tadi ya, jelas lah karena ini hujan. Terus ini partikel airnya seperti ini, agak lebih biasanya kan kita kalau hujan itu agak gelap gitu guys. Nah ini enggak cuy, soalnya ini ditambahin saturationnya kan, jadinya agak lebih terang itu, lebih colorful ya kan. Oh mantep banget ya pokoknya guys ya. Oke guys ya, dan ya ini aku udah ubah jadi hujan petir ya, atau thunder, hujan ya pokoknya hujan berpetir gitu ya, seperti ini ya. Langitnya tambah gelap coy ya, tambah kayak semakin gelap ya. Tadi kan awalnya cuma ininya doang agak terlalu, terus ini agak tambah gelap gitu ya, sama aja sih, cuma agak sedikit agak gelap sini coy. Dan aku penasaran juga coy sama bagian nethernya ya, mungkin aku akan mencari yang namanya apa sih, obsidian. Mana obsidian guys? Obsidian, nah di sini obsidian, aku akan ambil obsidian dan kita akan pergi ke nether cuy. Oke mungkin kita langsung aja ke nethernya cuy, aku penasaran banget gimana keadaan di nether kalau misalnya dipasang sama saturation pack ini cuy. Oke guys ya, jadi kita sudah berada di dalam nether ya. Untuk di dalam nether seperti ini cuy, agak lebih terang dikit ya, nggak kayak biasanya tuh agak gelap ya, gelap banget malahan ya kalau nggak ada penerangan di nether gitu. Kalau di nether kan biasanya aku selalu pakai torch cuy. Nah di sini tuh untuk apinya seperti ini ya, agak-agak terang gitu, nggak kayak biasanya ya. Dan aku penasaran sama lavanya cuy, bagaimana lavanya ya kan. Oke lavanya tuh seperti ini, itu agak ditambahin ya sama aja sih saturation packnya ya, seperti ini lebih terang gitu. Dan untuk glowstone-nya tuh seperti ini cuy, itu bagus banget deh pokoknya. Oke mungkin kita akan balik lagi ke overworld ya cuy ya. 2000 years later. Oke guys ya, jadi kita sudah mereview atau men-showcase namanya saturation pack ya cuy. Dan ya dengan saturation pack ini kalian bisa menjadikan Minecraft kalian menjadi lebih colorful cuy, GG ya kan. Jadi Minecraft kalian tuh lebih cerah cuy, jadi enak dilihat ya kan, gak kayak biasanya agak-agak gelap gitu kan, kayak di mata enggak enak dilihat gitu. Jadi bagi kalian mau download saturation pack ini, kalian tinggal cek aja di deskripsi video ini, aku udah sediakan link downloadnya cuy ya kan. Oke mungkin video kali ini cukup sekian, jangan lupa kalian tinggalkan like, share, komen, dan juga subscribe ya cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.